Petugas BPBD Kota Manado melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada Rabu siang. Penyemprotan dilakukan mulai dari halaman depan kantor hingga di seluruh ruangan lain, seperti ruang tunggu, ruang administrasi, dan ruang perekaman data. Dinas Dukcapil menjadi salah satu sasaran penyemprotan karena instansi ini banyak disibukkan dengan aktivitas pelayanan publik. Meski telah membuka pelayanan secara online, namun masih banyak warga yang datang langsung ke kantor untuk mengurus berkas kependudukan. Melalui penyemprotan secara rutin, diharapkan bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ini dikarenakan karena kami kan pelayanan publik, menerima masyarakat tidak tahu latar belakangnya dari mana. Oleh karena itu, suaranya safety itu kami harus kami jaga benar, sehingga perlu diadakan penyemprotan setiap minggu di Dinas Capil ini. Akibat adanya penyemprotan, aktivitas pelayanan di kantor ini ditutup sementara. Selain Dinas Dukcapil, gugus tugas COVID-19 Kota Manado juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa instansi lain di lingkup pemerintah Kota Manado. Yongko Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.